Dinas Perikanan Kota Medan. Yang kami hormati Bapak yang mewakili dari Sabandar Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudra Pelawan. Yang kami hormati mewakili dari Pak Camat. Dan tak terlupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panwas Kecamatan Medan Belawan yang bersusah payah hadir untuk memfasilitasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. Di sini kami selaku dari DPJNS Kota Medan, bahwasanya acara yang kita laksanakan pada hari ini guna mengedukasi kepada masyarakat nelayan serta mendorong partisipasi kepada masyarakat nelayan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam pemilihan damai. Melalui partisipasi aktif dalam pemilu 2024 yang akan datang, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap terbaik. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat nelayan. Hal ini sangat penting dalam menjalankan hak suara serta bijak serta memahami memilih pemimpin memiliki kemampuan dan integritas yang baik serta mendorong masyarakat untuk perdamaian, persatuan sehingga tercipta suasana yang damai dan romantis. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya apa sih sosialisasi yang dilaksanakan mungkin nanti dari Ketua Panwas Kecamatan Medan Belawan secara gamblang akan menyampaikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.